Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak hari ini kita mau masak ayam, masak kurma. Kita pilih yang paha. Dan ini adalah bahan-bahan yang hendak dikisar. Oke, kita panaskan dulu minyak. Kemudian kita labuhkan 3 sekawan nih. Ini bahan-bahan yang sudah besar, kita masukkan. Kita api lah. Ini kita masaknya dengan ini. Ini kita masukkan serai. Ini kita boleh masukkan serbuk kurma. Ini kita sudah letakkan sedikit air. Oke, kita sudah masukkan ayam. Kita dalam-dalam kan sudah masukkan. Nanti boleh letak air lagi. Ya, kita letakkan tomato dan kentang. Terus boleh kita letak susu cair. Kalau kita santan, boleh tukar susu cair. Alhamdulillah, ayam kurma sudah siap. Oke, sudah masak. Boleh sudah makan untuk tengah hari ini. Selamat mencoba.